Solskjaer! I need a scarecrow after what you did. All of the birds know. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan menjadi kandidat terdepan untuk merekrut gelandang Wolverhampton Ruben Neves pada musim panas ini. Dilansir Talksport, Manchester United kini berada di urutan paling depan untuk menggait Neves. Gelandang yang ditaksir memiliki nilai transfer mencapai 35 juta pound sterling. Not in this century. Neves dinilai cocok untuk menjalin koneksi dengan Bruno di lini tengah Manchester United pada musim 2021-2022. Tapi seperti apa sih ya aksi dari Neves itu sendiri? Ya udah, kita langsung simak aja aksi gemilang Ruben Neves yang bikin MU terpukau. I need an angel after what you did. Well, but just too high for Jimenez. And Neves will hit it! Oh! That is special! It's magic at Molineux for Ruben Neves! A goal to light up the tie! Genius! Oh, wake me up, not in this century. Don't wake me up, 'cause you're just a ghost inside my head. You're just a ghost, you're never there. Pitching it low to the edge of the box, Neves takes two touches. Carlton! Nah guys, itu dia tadi deretan aksi luar biasa dari seorang Ruben Neves. Manchester United diklaim tetap akan segera menggait Neves dikarenakan gelandang andalan mereka yakni Paul Pogba tergoda oleh tawaran dari klub kaya raya Prancis PSG yang kabarnya bisa memboyongnya. Di sisi lain, salah satu kunci mengapa Manchester United kini paling berpeluang untuk mendapatkan tanda tangan Neves adalah keberadaan sosok Bruno Fernandes, di mana Fernandes merupakan rekan Neves di tim nasional Portugal. Fernandes kabarnya tengah getol merayu pemain 24 tahun itu untuk mengikuti jejaknya ke Old Trafford. Nah, kalau menurut kamu gimana nih? Cocok nggak sih kalau Ruben Neves jadi pengganti Pogba? Jangan lupa ya komen di bawah. I need an angel after what you did. 'Cause you were the devil. Informasi tentang seputar sepak bola pasti kamu dapetin di sini. Oh iya guys, aku pamit dulu ya. Sampai ketemu di video berikutnya.